kalian. Sebentar doang. Bentar aja, sebentar. Bentar aja ya. Boleh. Alhamdulillah filmnya tadi rame banget yang nonton. Mohon doanya ya, semoga filmnya jadi bagus dan jelas. Gimana Pak? Silakan. Lihat exciting penonton gimana Rian tadi? Excitingnya penonton. Silakan Pak. Banget luar biasa. Alhamdulillah Mas Rian bisa hadir di Cinema Visit Perjalanan Pembuktian Cita. Mohon doanya mudah-mudahan film Perjalanan Pembuktian Cita bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Amin, ya. Dan bisa menghibur dan insya Allah bisa menemani Ramadan teman-teman semua. Ya, 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 ya. Akhirnya ini kan pertama kali kamu visit ya? Ya. Enggak pertama kali, udah berapa ya Pak? Udah beberapa kali beliau. Ya. Tapi gimana sih ya, maksudnya kamu bekerja dengan profesional di tengah-tengah. Ya mohon doanya aja ya, jangan bahas yang lain ya. Mohon doanya aja karena saya gak mau bahas yang lain-lain. Aku gak film aja. Izin mohon support filmnya, semoga filmnya bisa menjadi hasil yang baik ya Pak ya. Perjalanan Pembuktian Cinta adalah debut pertama Tuku Rian dan dari beberapa reviewer mengatakan tokohnya bagus banget. Amin, biasa. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk karir kedepannya Rian. Agak susah nggak sih Rian untuk mendalami peran ini? Senang banget. Susah banget ya Pak. Tapi luar biasa Rian mau belajar banyak ya. Rian mau bertanya kepada senior-seniornya dan alhamdulillah jadinya juga bagus. Jadi ketagihannya Iqbal nggak sih sosok Rian sendiri sebagai pemain? Rian sebagai pemain adalah orang yang humble gitu ya. Di lokasi syuting mau belajar dari cast-cast senior dan juga mau bertanya kepada sutradara, mau bertanya kepada produser gitu. Dan semuanya jadi sangat luar biasa. Mungkin itu sih. Ketagihan acting gak sih? Ya. Kan alhamdulillah memang dari beberapa tahun yang lalu udah berkecimpung ya ini ya. Jadi yang pasti senang-senang bisa bekerja untuk keluarga, untuk usaha berkarya semuanya. Proses syuting sendiri apa yang paling susah? Paling susah apa ya? Pada saat syuting di tempat berisik ya, karena susah fokus, susah dengan lawan main gitu. Dan juga pendalaman karakter Rehan ini ada dua kali. Mulai yang masih nyantai, lucu-lucuan, sampai yang menjadi seseorang yang serius, itu dua karakter yang berbeda dan Rian mampu membawakan secara apik dan bagus. Minta doanya, mudah-mudahan penonton Indonesia menyukai film ini. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton bisa menyebarluaskan informasi tentang perjalanan pembuktian. Udah dari Pak belum sih berapa jumlah sampai mungkin kemarin atau sampai? Alhamdulillah angka sudah ada tapi kita belum bisa rilis. Tapi intinya adalah hari pertama kita bersyukur banget dengan angka seperti itu. Dan mudah-mudahan bisa terus bertahan dan juga meningkat insya Allah ke depannya. Mungkin itu sih dari kami. Actingnya kebawa gak sih ke dunia kakak, ke real life kakak? Ada yang gak kebawa? Actingnya udah pasti beda lah sama dunia kehidupan. Maksudnya ada yang gak? Sinetron atau film? Semua saya ambil. Semua saya pilih. Artinya kan kalau film kan butuh waktu yang panjang gitu. Untuk keluarga sendiri seperti apa gitu. Iya. Intinya semuanya tetap saya ambil. Karena penting bertahan. Tapi untuk keluarga sendiri gimana? Enggak. Iya, makasih banyak ya Bu ya. Saya permisi ya. Makasih udah ya, cukup ya. Thank you. Makasih. Kan dikasih sepatu gimana ya? Ya dikasih sepatu gimana? Sepatu di mana? Iya, siapa aja sepatu? Dia handphone gimana sih, Rian? Makasih jangan. Gimana? Harus ngecek handphone tuh gimana, Rian? Rian, sidang kemarin mohon maaf nggak ada pertanyaan. Kamu ingin ini ya? Thank you. Sidang kemarin intinya kamu ingin tetap bersama dengan Ria Rizia. Rian, hasil mediasi kemarin? Masuk. Rian, hasil mediasi kemarin? Gimana Rian? Rian, cincin masih dipakai Rian? Oh ini kabel siapa ya?